Massa tolak pemilu curang mulai membakar ban di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2024 malam. Pantauan di lokasi, usai berbuka puasa, massa mengumpulkan sampah bekas makanan dan ban hingga ditumpuk menjadi satu lalu dibakar. Api kemudian terus membesar dan membakar sampah bekas makanan dan ban tersebut. Tampak asap hitam membumbung tinggi. Ratusan massa aksi satu persatu berdatangan ke sumber api sambil berteriak bakar Jokowi. Asap yang membumbung tak menyurutkan massa aksi untuk pindah atau berpaling. Justru api seakan menjadi penyemangat massa aksi bertahan di KPU. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun ikut mengawal rekapitulasi hasil pemilu 2024 yang akan diumumkan malam nanti. Kepada awak media, Refli Harun menyebut dirinya aktif mengikuti gelombang gerakan tolak pemilu curang karena pemilu 2024 ini jelas terlihat kecurangan itu. Pemilu ini tidak bebas karena penuh intimidasi, penuh mobilisasi, tidak jujur juga. Karena banyak hal yang bisa kita tunjukkan ketidakjujuran tersebut. Misalnya fenomena sirekap, tidak adil juga, katanya di lokasi, Rabu 20 Maret 2024.